Oke, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan hotspot pribadi HP Xiaomi ataupun HP Poco. Di sini kita akan sekalian mengubah atau mengganti kata sandi hotspot tersebut. Jadi caranya untuk kita membuka hotspot atau berbagi hotspot, silakan teman-teman tekan di bagian pengaturan. Nah, seperti ini. Di sini silakan teman-teman tekan di bagian di sini ya, koneksi dan berbagi. Di sini teman-teman cari hotspot portable. Nah, sekarang sudah muncul. Kemudian silakan diaktifkan. Kemudian untuk cara kita mengubah kata sandinya, silakan teman-teman tekan di bagian atur hotspot. Nah, kita perlihatkan kata sandi seperti ini. Kita bisa mengubahnya menjadi lebih simpel saja. Saya akan contohkan seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman checklist di bagian atas. Nah, maka di sini kata sandi kita sudah berhasil kita ubah tuh seperti ini. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen di bawah. See you next video. Dah.